Ya, ya. Kemarin kami sempat Zoom meeting dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan kasus COVID yang sedikit melonjak itu. Karena di provinsi, di kota Semarang pun sudah ditemukan 10 kasus COVID. Pada prinsipnya sebetulnya COVID ini seperti COVID yang kemarin, bahkan virulensinya lebih rendah sebetulnya. Artinya kalau kita kumpul bersama dengan proteksi 3M tadi, insya Allah kita juga sudah bisa. Apalagi COVID yang sekarang ini beda dengan Omikron maupun Delta kemarin. Variannya baru, Pak. Variannya baru. Ya, jadi protokolnya rantainya baru. Apa ada pengaruh vaksin yang sebagai vaksin dan itu daya tahan tubuh COVID sekarang? Saya kira itu tetap ada korelasi, kaitan dengan vaksin. Makanya sekarang pun dari Kementerian sudah menggelontorkan vaksin lagi, walaupun tidak istilah seperti dulu, tapi kayak di bandara itu sudah mulai mewajibkan lagi vaksin. Nah, di Kabupaten Tegal sendiri sudah ada pasien? Belum ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dengan teman-teman P2P kita proteksi betul dengan Pak Bosmas. Kalau ada gejala-gejala itu kita akan segera lakukan pemeriksaan swab. Tapi belum ada penerapan ini pakai masker? Pakai masker tetap, semua gejala flu harusnya pakai masker standarnya itu. Cuman memang sekarang kita itu sudah mulai hilang hal-hal kayak gitunya. Iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.